Sepuntum ni ialah seorang, ya, seorang anak Melayu yang dituduh membunuh Presiden British J.W.W. Birch. Sepuntum peringatan untuk yang punya kuasa. Melarut darah Birch dalam alir sungai Perak. Seribu jari menuduh sepuntum pembunuh. Tangannya berlumur darah. Seribu nista terungkap. Aduhai pemimpin, bila lidahmu jadi sanjungan orang, jangan pernah terpikir tidak akan lahir sepuntum lagi. Jika nafsu dan takbur menjadi sendi dan tali, boneka takbir di tangan jemarimu. Tinggallah sepuntum dalam kenangan, terbungkam dalam lipatan sejarah 147 tahun masa berlari. Setua itukah akal mengimbuh makna? Tergamak melangkak kucing di dapur, sedang amanah terpikul di bahumu. Kau buang sepah di jalanan, sedang madunya kau hirup. Sepuntum akan terlahir lagi. Andai kita saling memperalat, kuasa, ilmu dan keturunan bisa saja menjadi keris tajam merodok tangkai jantungmu. Aduhai sepuntum. Sekian, terima kasih.